di atas. Saudara, saat penetapan sebagai presiden terpilih di Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Subianto menyapa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Prabowo bergurau, saudara, pernah merasakan kekecewaan yang dirasakan Anies dan juga Muhaimin. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut kontestasi Pilpres telah usai. Prabowo memaklumi ada pihak yang kecewa pada hasil Pilpres. Prabowo pun bergurau dengan Anies. Prabowo mengaku pernah berada di posisi Anies. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau apa itu kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia.